yang menginginkan surga? Bukankah saat kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cita-cita Anda masuk surga? Ternyata modal untuk ke surga bukan pekerjaan keras Anda itu. Modal untuk ke surga bukan mobil Anda itu. Modal untuk ke surga yang kita inginkan dan kita yakini itu adalah semua pekerjaan Anda yang Anda niatkan sebagai ibadah itu. Pertanyaan saya, dari handphone yang bagus yang Anda pakai itu, yang sering dipakai upload, sering dipakai merekam kajian, sering dipakai tayangkan foto-foto Anda, pertanyaan saya, berapa kali Anda mengupload status Anda di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala lewat handphone itu? Berapa kali handphone Anda mengingatkan waktu sholat Anda? Berapa kali handphone Anda mengingatkan bacaan Quran Anda? Berapa kali handphone Anda mengingatkan zikir Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Karena yang Anda akan bawa ketika menghadap kepada Allah bukan handphonenya, tapi nilai ibadah yang melekat pada handphone itu. Kalau sampai hari ini orientasi kita hanya untuk kerja dunia, antum kaya dunia, miskin urusan akhirat.